Ingat, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang itu selagi manusia itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Lihatlah keindahan alam semula jadi yang dicipta, serta keindahannya menusuk jiwa kepada sesiapa yang merindui kepada kampung halaman yang ditinggal lama. Tamatlah sudah perantauan aku menimba ilmu. Keinginan dan kerinduan untuk aku pulang ke tempat kelahiranku. Kepulangan untuk aku mencurahkan segala pengetahuan dan ilmu kepada bangsaku. Dulu, utusan surat aku dan dia menyampai rasa apa yang bermain di kalbu. Namun, jodoh tidak kesampaian ketika itu disebabkan ketaatan mengikut kehendak ibu bapaku. InsyaAllah, doaku akan dimakbulkan Allah suatu hari nanti. Duhai Adamia. Kenapa menangis ni? Abang Amirul kamu tak balik dah kata je? Abang Amirul, bila? Esok pagi dia nak balik ke sini dengan Ustaz Taufik. Syukur Alhamdulillah. Abang Irul nak balik eh? Hai, cepat betul lah berita tu sebar. Rasanya baru tadi dia call ibu. Dari mana awak tahu? Makcik Aisyah tu pun seronok sangat. Terus telefon Tok Penghulu. Tok Penghulu tadi ada kat balai raya. Alah Dija, semua orang dekat sana dah tahu dah. Aku pun daripada sana lah ni. Betul ke? Betul ke? Yelah, ya, ya. Esok dia balik dengan Ustaz Taufik. Hai, 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 hai. Ini apa cerita ni? Dua-dua gadis jelita yang nama abang dekat sini cakap pasal abang ke? Dalam mimpi Abang Wahid je lah. Dija dah lambat ni, Dija nak pergi kerja dulu. Dija, kau lambat boleh hantar Dija. Ini kenapa pula ni? Anita? 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 Hai, macam orang kesampuk je. Rindu kat abang eh? Ha, itulah. Banyak kali abang masuk Minang, Nita suruh tangguh, tangguh. Ha, sekarang dah. Kesiannya dekat abang ni. Masalahnya, dalam hati Nita ni tak terbit langsung perasaan kemaruk dekat abang tu. Abang tahu tak, hero kita yang paling kacak, yang paling segak sejak kat sekolah lagi, yang dirindui oleh orang ramai dan nak balik. Baliklah. Nak kena beritahu dengan Mama. Siapa yang nak balik esok ni?
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qadarullah minkum hina wa antum ya karim. Eh, kenapa ni Syah? Terharu, bang. Sebab Amirul nak balik ke sini, kan? Yalah, ilmu dia dah cukup. Pengalaman dah ada, baliklah dia. Kan abang dah cakap dulu, awak tu jangan risau. Ustaz Syafi'i pun cakap, bila sampai masanya, dia akan balik tanpa kita perlu paksa dia. Saya tahu, bang. Tapi naluri hati seorang ibu akan tenteram bila anak-anak depan mata kamu. Ya. Sudah-sudahlah tu Syah. Hah? Amirul dah nak bertolak malam ni. Awak pula buat perangai. Janganlah. Takkan awak pun setuju nak kahwinkan dia dalam umur 18 tahun. Dia dapat 11A dalam SPM, anak cemerlang kampung, Syah. Takkan awak nak saya lepaskan peluang yang dia dapat kerana belajar siang malam semata-mata kerana cinta budak-budak, Syah? Dahlah, Syah. Jangan macam ni. Fikir dulu sebelum cakap. Jangan cetek sangat fikiran awak tu. Secetek-cetek fikiran saya ni, bang. Saya tak terkamak nak lukakan hati anak saya, hati orang lain. Semata-mata nak ikut kehendak abang. Ini bukan kehendak Amirul. Ini kehendak abang. Adalah. Saya nak pergi rumah Tok Guru. Bila saya balik nanti, saya tak nak tengok awak macam ni. Ya? Alhamdulillah. Balik juga kau, Amirul. Aku ingatkan kau bergurau dalam email. Rupanya memang betul-betul kau ada kat sini. Dah balik. Hello. Ha. Aku kat rumah ah, mana lagi? Kau mana? Ha? Kau pergi jumpa Kemarul? Eh babe, apa cerita ni? Ha? Kata nak ambil aku dulu. Ha. Okey lah. Okey, ciao. Ustaz, nak keluar lagi ke ni? Oh, dah balik dah punya mak ni. Dengan budak Kamarul tu, kalau ayah tahu? Kak, kalau akak tak beritahu ayah, ayah tak akan tahu kan? Ha? Eh, Kak, diam je lah. Nyemak. Kenapa degil ni? Kamarul tu dengan abang dia banyak buat kerja yang tak elok tau. Akak, umur Aizat ni dah 17 tahun tau. Eh, Aizat dah besar lah. Lepas ni pula, tu ustaz dari Mesir balik kat sini. Dia bagi ceramah, dia bagi kutubah. Hei. Kenapa cakap macam tu? Akak, semua orang dalam rumah ni sukakan dia, lebih-lebihkan dia. Akak tahu tak? Masa dia belajar kat sana, dia tak pernah balik kat sini tau. Ni, cuti sem tak balik, raya pun tak balik. Orang macam tu akan abang gembanggakan, ha? Lupakan je lah. Zat, Zat tak faham dan takkan faham kenapa abang tak nak balik. Abang tu mengada je lebih. Dapat kerja kat sana, dapat kerja besar kat sana. Ni, kita kat sini, dia lupakan je. Buang masa je. Kuala Lumpur yang dulu dah tak sama dengan sekarang dah. Kau dah lama tak balik. Banyak yang berubah. Yang positifnya, negara semakin maju. Tapi yang negatifnya, ramai manusia yang kat dalamnya semakin landai, semakin lupa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Munira. Masuklah, Kak. Tak pula. Kat sini je. Akak nak pulangkan duit yang Dija tolong pinjamkan minggu lepas. Janganlah macam ni, Kak. Kan Dija dah kata hari itu. Dija tolong ikhlas. Nak tolong bayarkan duit bayar, Kak. Mana boleh macam ni? Akak rasa sebab salah. Dah banyak kali Dija dan keluarga Dija tolong kami. Pagi tadi, akak dapat gaji lebih. Jadi, akak nak bayar. Akak, akak simpanlah duit lebih ni untuk kos rawatan buat ayah akak. Betul ke ni?
Cuma nak masuk. Akak tahu tak hari ni Dija seronok sangat. Sebab Abang Dija dah nak balik tau. Abang Dija? Masa aku pergi Mesir, umur aku 18 tahun. Di rumah aja aku memberontak. Aku ikut cakap ayahku, tapi kau tak tahu hati aku macam mana, Fik. Berkecamuk. Kalau itulah dimasukkan, aku lari. Tapi masalahnya dah berbelas tahun, Amirul. Kau tak sedar ke yang cara kau itu salah? Aku sedar. Setahun aku kat sana, aku sedar apa yang aku dah lepaskan kat sini. Tapi amanah, Fik. Tanggungjawab aku, janji aku terhadap ayah aku kena tunaikan. Ha, macam Tok Syafiq cakap, ilmu tu boleh dikejar, perlu dicari. Sebab ia datang dan pergi macam angin. Kalau betullah nafas yang datang tu kita dapat, maka bergunalah untuk kita dan juga orang lain. Sebab itulah aku pergi sana, Fik. Akak tak kenal Abang Dija, kan? Akak tahu tak, dah hampir 13 tahun Abang tak balik sini. Dia belajar kat Mesir. Sekarang dia kerja kat sana, jadi tutor agama. Penceramah di Persatuan Mahasiswa Islam. Abang tu dah merata tempat dia pergi. Jauh perjalanan. Pengalaman Abang Dija, ya? Abang, macam mana ni? Takkan Abang nak ikut cakap ayah? Alah, Dija. Tak payahlah nak sedih-sedih, Jah. Nanti kalau ayah tahu macam ni, Dija pula yang kena marah. Abang, Abang pujuklah ayah, Abang. Ya. Ini tanggungjawab sebagai seorang anak yang soleh. Aku pada Allah ikut cakap ibu bapa. Diorang lebih tahu daripada kita. Apa nak risaunya? Takkan dia nak susah-susah dengan kita? Dahlah, Jah. Tapi Dija tahu macam mana Abang rasa. Lepas Abang tak cakap. Kesian, Bang. Kesian Kakak Adawiya. Abang, Abang pucuklah ayah lagi, Bang. Abang janganlah pergi macam ni. Dija, ayah nak Abang pergi. Tok Syafiq pun yakin yang Abang akan pergi sana. Apa Dija nak risau? Abang, Abang janji dengan Dija, ya. Abang habis belajar cepat-cepat Abang balik sini, ya. Secepat yang mungkin, tau. Ya. Tentu dia bijak. Banyak ilmu di dada. Abang memang seorang yang cemerlang dari sekolah sini lagi. Tapi kenapa dah 13 tahun dia tak balik? Jangan risaulah. Kan aku dah kat sini. Memanglah. Tapi hati kau. Hati kau tu dah aman ke? Amirul, Amirul. Tadi dah tanya dah. Dalam surat ni nak tanya lagi. Mana satu ni? Padahal dia dah tahu dah semua jawapan tu. Ajalah tu nak uji orang. Lagipun, semua soalan ni dia boleh tanya dengan Natok. Kenapa nak tanya dengan orang? Dia ni tak romantik langsung. Hei, apa? 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 Mana ada apa-apa? Macam gangster kan apa ni? Assalamualaikum. Salam. Macam tu lah. Dah tahu jawapan belum? Jawapan apa? Oh, Rukun Ihsan. Kenapa tak tanya Atok? Hah? Tahu tak jawapan dia? Orang tanya dia bukan tu tanya Atok. Rukun Ihsan? Haa. Alah, kacang macam ni je. Rukun Ihsan tu bermakna tentang roh dalam hati kita. Kan? Bermakna Allah SWT tu sentiasa ada dalam hati kita. Jadi, kita sebagai hamba dia, kita kena ingat dia dan kerana Allah saja. Sebab Allah tu sentiasa ada dalam hati kita. Betul kan? Kenapa? Atuk cakap lain eh? Banyak lagi kan? Tok Syafiq cakap, Rukun Ihsan ni, bahawasanya bila kita menyembah Allah, seolah-olah kita melihat dia. Maka sekiranya bila kita tidak melihat dia, Allah yang mana kita. Alhamdulillah, pandai Amirul. Maknanya semua yang Atuk ajar tu semua Amirul ingat kan? Bagus. Sebab itulah Amirul ni kesayangan Atuk. Kesayangan Ria juga kan? Kesan apa? Pergi daun ni, pergi bunga lah. Tak romantik langsung. Ambil balik. Aku bersyukur, Fik. Aku belajar redha. Aku belajar kenal diri aku dalam landasan yang benar. Yap.
Betul. Aku masih belajar. Cik Salma, baru buka kedai ke? Nasi lemak bungkus ada? Ada. Awal hari nak ke mana? Saya hari ini nak ke bandar. Itu yang turun awal sikit. Nanti kadang kau tak beli awal-awal, tu mimpi pula. Ada je. Bungkus sama nak? Dua. Air kitab. Sekarang si Saleh tu nak pula. Empat. Assalamualaikum, Haji Aisyah. Malam. Anak kesayangan dah balik ke? Belum lagi, Wahid. Lah, saya ingatkan dah sampai. Saya nak panggil orang main kompang, bunga mangga sambut daripada depan kampung sampai depan pintu rumah. Cik Salma, dah siap ke? Terima kasih. Salma, bagi 6 bungkus nasi lemak. Tak payahlah susah nak beritahu. Saya dah tahu. Satu kampung ni dah tahu. Anak emas kampung nak balik kan? Eloklah. Elok untuk awak. Tapi belum tentu lagi elok untuk saya. Janganlah cakap macam tu, Salma. Lagipun, kalau tu dah lama pun berlaku. Ingat tak apa ayah Salma cakap dulu? Ayah saya bolehlah cakap sebab bukan anak dia. Saya ni tak lupa lagi. Dan jangan awak ingat. Bila dia balik sini nanti, saya boleh terima dia macam biasa. Nah. Awak tak ada dekat tempat saya, Aisyah. Awak tak faham. Ambil je nasi lemak. Saya sedekah sempena anak emas awak balik. Ya? Terabur ni. Dija, lain kali kau nak pergi kedai, telefon abang. Mau boleh ambil. Terima kasihlah abang, kedai bukan jauh pun. Aku lebih ada jauh kecil sendiri. Abang jangan dekat-dekat sama Dija, nanti kalau orang kampung tengok, salah sangka pula. Biarlah orang cakap apa pun. Abang kan apa Dija, abang cuma kesiankan Dija. Iyalah, Dija seorang je yang sibuk jaga ayah, mak, siang, malam. Ada abang pun tak guna. Tak ada nak balik. Tak apalah, abang. Sekejap. Plastik dah bocor. Pindahkan balik sana. Ha, ni, ambil ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tolongkan? Tak apa, tak apa. Saya boleh betulkan. Terima kasih. Sekejap, takkan awak nak buat basikal dengan rantai tercabut? Tak apa, Ustaz. Saya dah biasa macam ni. Tapi terima kasih kerana sudi menolong. Macam mana awak tahu saya ni Ustaz? Sedangkan saya tak perasan siapa awak. Ustaz memang tak kenal saya. Tak apalah. Terima kasih. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Tak ubah aku balik. Fik, terima kasih banyaklah sebab pujuk aku balik. Sepatutnya dari dulu lagi kau balik, Mirul. Abang Mirul! Assalamualaikum. Salam. Ah, makin ayu tengok adik abang. Bila kamu dah bersedia untuk berbakti di sini. Assalamualaikum. Mang. Waalaikumsalam. Izzat. Ya Allah, Izzat. Apa khabar, Izzat? Dah besar dah Abang Izzat sekarang ni, kan? Hmm. Dah sama tinggi dengan Abang dah. SPM tahun ni, kan? SPM. Abang ada hadiah untuk Izzat. Terima kasihlah, Bang. Ni, Abang apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, eh? Alhamdulillah. Ni, Abang balik sini, Abang tak bawa balik penyakit apa-apa ke? Izzat, Izzat. Abang tengok Izzat ni makin lama makin macho lah. Mesti banyak teman wanita kampung ni, kan? Nak kata tak ada tu, ada juga. Ni, Bang. Ayah ada tanya apa-apa tak? Tanya pasal apa? Pasal Izzat lah. Ni. Izzat nak cakap awal-awal dekat Abang, ya? Izzat ni nakal tau. Selalu kena marah dengan ayah. Lepas ni ayah tu mulalah. Ayah akan bandingkan perangai baik abang ni dengan perangai jahat Izzat. Tengoklah mesti punya. Tak. Izzat, Izzat jangan risau. Abang balik sini sebab abang nak satukan semula kita sekeluarga. Dan abang nak jaga adik-adik abang semula. Bagus sangatlah tu. Tapi kabar. Izzat rasa macam peliklah. Kekok. Yalah kan? Abang tak balik kat sini selama 13 tahun. Ya bang, 13 tahun tu lama kan? Kalau abang tak balik selama 13 tahun kat sini tak apa, tak kena marah. Tapi kalau Izzat tak balik sini selama 13 tahun, kena pulau terus bang. Percayalah. Terima kasih. Kenapa senyum seorang-seorang ni? Pemborong tu dah datang dah? Dah. Tuan Haji nak resip pembelian kan? Saya ada simpan fail kat dalam pejabat. Tak apalah. Esok saya ambil. Awak bawa balik fail tu dulu. Saya singgah sekejap je ni. Anak saya bawa balik tadi. Ya, saya... saya tahu. Tahu dah? Tak. Tahu macam ni lah yang anak Tuan Haji balik hari ni kan? Tu je yang saya tahu. Tak ada kena-mengena pun dengan basikal. Saya pergi ambil resit dulu, ya? Yalah. Sedapnya bau.
Tak apa, biar ibu buat. Tak apalah, biar saya buatlah, Bu. Hmm? Saya kan mesti saya buat seorang-seorang pun. Betul ni? Ah, betul. Ibu buat, ibu buat. Ibu buat, ya? Bu, satu kampung tahu ke yang saya ni balik? Ibu minta maaflah kalau Amirul tak suka. Ibu cuma bagi tahu untuk pembelu aja. Tapi satu kampung tahu. Ialah kampung ni bukan yang besar kanak pun. Saya tahu. Orang kampung punya harapan tinggi pada saya. Sebab tu saya dah janji dengan Taufik untuk mengajar di sekolah pondok dia. Dan dalam masa sama, saya kerja sampingan dengan pejabat agama kat Pekan ni. Betul ni? Dah lama sangat saya tinggalkan ibu, ayah, adik-adik semua. Semuanya rindukan saya. Betullah kata Aizat. Dia kekok dengan saya. Dan saya tak boleh salah pun dia. Kejar dulu impian Miru nak jadi pensyarah. Pergi ke Mesir dulu ikut impian ayah. Nak kerja pun kena ikut impian ayah juga, Bu. Rejah. Abang dah minta maaf pasal pagi tadi. Abang tak sengaja. Sebenarnya, abang pun tak suka nak pegang-pegang orang bukan murim ni. Tapi ialah sebab abang nak tolong Rija kan, spontan. Harap Rija tak marah. Tak apalah bang, tak apa tak apa. Rija. Rija ni baik orangnya. Abang pula ialah lelaki yang selalu buat salah, lalai. Tapi kalau Rija boleh ajar abang, bimbing abang. Kalau betul lah abang sedar, mohon pada Allah abang. Saya rasa abang patut jumpa dengan Tok Syafie. Dia tu orang lama, banyak ilmu. Tapi bukan dengan Dija, abang. Kalau kata-kata abang ni saja nak tarik perhatian Dija, tak payahlah abang. Dija tak suka. Balik Dija. Amboi. Cantik perangai Abang Wahid kan? Habis semua dai-dai licin dekat kampung ni, semua abang tegur. Ramah betul. Agaknya bila abang nak buat kacau dekat kampung sebelah tu? Nita, abang sebenarnya bukan minat sangat dengan si Hadijah tu. Dalam hati abang ni, cuma ada Nita seorang je. Abang sanggup tunggu sampai Nita nak dengan abang. Cakap macam Romeo betul. Tapi sayang, Romeo kampung. Dahlah bang, lepas ni abang tu nganga je lah, duduk je lah kat lorong ni sampai bila. Sebab Romeo yang jadi idaman hati Nita dengan semua gadis-gadis kat kampung ni dah balik. Harapkan abang. Selamat jalan Romeo, Romeo kampung. Kampung. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. Kebahagiaan terasa amat kini. Aku dah kembali ke kampung kelahiran. Kekenangan yang masih tersemat jauh dalam lubuk hati ini. Ada dua insan yang amat kuharap dapat ku bertemu semula. Guru agamaku, Tok Syafie, dan cucu tunggal yang pernah dan masih ada dalam hati ini seikhlasnya. Aku perlu kuatkan hatiku ini. Dan aku perlu tabah. Amirah, kamu tak tidur lagi? Sekejap lagi, Ayah. Tidur saya dengan jaga saya pun tak teratur lagi masa dia ni. Itulah sebab perubahan masa Malaysia dengan Mesir ni. Ayah? Ayah bangun nak mengaji. Terlalu yang mengaji sampai subuh. Ah, tak apa. Kejap lagi kita mengaji sama-sama. Ah. Susah sungguh
aku harap bersurah dalam pasmi lagi. Dah 13 tahun aku tinggalkan semua ini. Takkan ada surat dia dengan surat aku pun. Kalau aku seorang tak mampu untuk aku bangunkannya, Mirul. Duit peninggalan arwah ayahku, aku gunakan untuk aku bina dan bangunkan sekolah ni. Ada juga pihak NGO datang bantu dari segi tenaga pengurusan. Dan ada kawan-kawan aku masa belajar di UIA dulu, sama-sama bantu dan bekerja dengan aku. Dan tentunya aku akan membantu mereka dengan kau sekali. Boleh kan? Boleh, alhamdulillah. Kita sama-sama bangunkan sekolah ni. InsyaAllah. Kat sini rupanya abang kan? Tahu tak satu kampung ni Azad cari? Kenapa cari abang pula? Abang, ibu kesayang abang kat rumah tu dah tak tutup arah dah cari abang. Kenapa abang keluar rumah tak beritahu? Tahu tak, sekarang ni ibu ingat abang dah balik kat Mesir, tahu tak? Pagi-pagi dah menyusahkan. Pening kepala. Ni, abang buat apa kat sini? Abang buat apa atas sini? Tak adalah abang. Telefon Rita banyak kali tak dapat pun. Kenapa tak angkat? Handphone tinggal. Rita, telefon tu mahal tau orang beli tau. Siapa suruh beli? Amboi, sedapnya mulut bercakap. Yalah dulu masa belum ada merengek-rengek minta. Ini bila dah dapat ditinggal-tinggalkan pula. Tak sengajalah tinggal. Abang, masa abang datang sini kan, nampak tangan Mama Nita? Mama Nita? Tak ada pula. Kenapa? Tak apalah. Nita ada benda nak cakap Mama Nita. Masuk dululah. Masuk kelas. Abang dah jumpa Cikgu Aizat dah. Tak, jangan risau. Lain kali jangan ponteng selalu macam ni. Belajar betul-betul. Terima kasih je lah. Abang, boleh tak? Tak payah nak risaukan Aizat. Ni, Aizat tak nak terhutang budi pula dengan abang tau. Aizat, mana ada istilah terhutang budi? Kita ni kan adik-beradik. Ini semuanya tanggungjawab abang. Tanggungjawab Aizat, habiskan belajar. Dah, pergi masuk kelas. Abang nak balik ni. Assalamualaikum, Cik Salma. Makcik. Maafkan saya, Makcik. Saya tak pernah lupakan janji saya.
Dulu keadaan memaksa saya untuk tinggalkan semua ni, untuk tinggalkan dia. Tapi percayalah, saya tak pernah lupakan janji pada dia, pada makcik, pada pakcik Malik dan juga Tok Syafiq di makcik. Kamu ni memang tak ada pendirian. Macam lalang. Suka dengar cakap orang, ikut cakap orang. Sudahlah, Mirul. Dia dah tak ada. Dia pergi mana, makcik? Makcik, percayalah saya. Saya tak pernah lupakan janji saya, makcik. Sekarang saya dah balik sini. Makcik. Dia dah tak ada. Pergilah balik. Kenapa saya tak nak jumpa Adawiyah lagi, makcik? Kami dah terima keputusan kamu. Jangan fikir pasal kami, pasal Adawiyah pun. Minta maaflah, makcik. Saya ikut kehendak ayah. Saya kena ikut cakap dia. Hati saya ni, makcik. Tak payah nak cerita soal hati. Kamu tu baru 17 tahun dah berangan nak kahwin dengan anak makcik. Betul cakap ayah kamu tu. Kamu pergi sambung belajar. Pergi. Wia. Tak apalah, Mirul. Awak pergilah. Wia faham. Baliklah, Mirul. Jangan derhaka cakap ayah. Satu aja makcik mohon. Doa untuk Adawiyah. Supaya dia lupakan kamu. Supaya dia kuat semangat. Kamu dia tahu janji kamu pada dia. Perpisahan merungkai kata buntu, aku sedang.